Selamat pagi teman-teman. Bersama saya lagi Henry Balin Channel. Hari ini tanggal 13 Jun 2024. Hari ini kita diiringi cuaca yang agak cantik pada sebelah pagi, dan kita tak pasti keadaan cuaca pada tengah hari nanti. Sebelum tu, jangan lupa like, share, komen dan subscribe Henry Balin Channel. Teruskan menonton, saya akan bawa teman-teman menyaksikan suasana perjalanan saya pada hari ini di sepanjang jalan ini, guys. Pagi ini jalan ni nampak macam lengang sedikit. Kita lalui jalan yang sama setiap hari tapi dengan keadaan yang berbeza. Oh, kalau nampak di hadapan kita ni, cahaya matahari bersinar-sinar di pagi ini. Cuma ada awan-awan putih saja melindungi matahari yang terbit di pagi ini. Berhenti di persimpangan lampu isyarat dulu teman-teman. Terima kasih kepada yang menonton. Cuaca pagi yang cukup cerah pada pagi ini. Kita teruskan perjalanan kita menuju ke destinasi yang kita tuju. Sebelah kiri saya ke Kuala Lumpur, Johor dan Senai. Jadi saya teruskan perjalanan untuk menyusur keluar ke Tanjung Pelepas dengan Tuas. Kalau kita ke hadapan, kita akan pergi ke Iskandar Puteri teman-teman, jalan dia. So kita naik sini.
Cuaca pada pagi ini agak sejuk. Kalau ikut saya punya temperature ni, ada 25 darjah Celsius saja. Dia taklah panas. Biasanya dia akan jadi 28. Ini 25 agak apa tu? Agak kurang biasa sikit. Biasanya panas. Biarpun pagi-pagi tapi keadaan tak panas. So sekarang 25 darjah Celsius saja. Teman-teman nampak di sebelah kanan saya kenderaan agak banyak sedikit sahaja. Di depan saya ada lori Massimo. Kita ambil lorong tengah. Pagi yang lengang sangat, boleh dikatakan lengang, dan keadaan trafik pun berjalan lancar pada pagi ini. Mungkin saya dah terlewat sedikit sebab tu kenderaan agak kurang sedikit pada hari ini. Walau bagaimanapun, terima kasih kepada teman-teman yang menonton Nani Bari Channel dan menyaksikan sedikit perjalanan pemandangan pada hari ini. Terima kasih teman-teman kepada yang menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Bye.